Assalamualaikum anak-anak SKIDS. Apa khabar? Cici harap semua anak-anak di rumah sihat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar subjek sains bersama Cici Amira. Okey anak-anak, hari ini kita ada topik tentang kita semula. Ha, apa itu kita semula anak-anak? Kita semula ialah proses memproses bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Ha, anak-anak tahu tak apa barang yang boleh untuk kita semula? Bahan yang boleh dikita semula termasuklah kebanyakan jenis kaca, kertas, logam dan plastik. Ha, anak-anak nampak tak tong yang dekat belakang ni? Ha, cuba anak-anak tengok. Tong apa yang berwarna-warni ni? Okey, ini ialah tong kita semula. Okey, cuba anak-anak tengok. Dekat belakang ni ada warna apa? Ha, ada warna coklat, biru dan jingga. Ha, anak-anak tahu tak apa kegunaan tong-tong kita semula ini? Tong yang berwarna coklat kegunaannya adalah kaca. Manakala tong yang berwarna jingga kegunaannya adalah tin minuman, tin keluli dan plastik. Dan akhir sekali, tong yang berwarna biru kegunaannya adalah kertas. Anak-anak tahu apa kepentingan kita semula? Kita semula dapat menyelamatkan alam sekitar kerana bahan terbuang akan dikita semula. Dengan ini, pencemaran akan dikurangkan. Anak-anak, bahan yang boleh dikita semula sebenarnya boleh diguna semula tau. Ha, banyak kepentingannya jika kita mengguna semula. Tapi tak semua bahan boleh diguna semula. Anak-anak, bahan yang boleh diguna semula adalah seperti kaca, botol mineral dan tin minuman. Ha, daripada bahan-bahan tadi yang boleh diguna semula tu, anak-anak boleh menghasilkan botol kaca menjadi hiasan. Manakala botol mineral anak-anak boleh jadikan bekas pensel, tabung. Ha, dan tin minuman anak-anak boleh jadikan pasu. Wow, banyak kegunaannya kan anak-anak? Ha, jadi hari ini teacher nak anak-anak semua sama-sama buat craft dengan teacher. Craft bekas pensel. Jom kita buat art and craft. Okey, mula-mula anak-anak perlukan bahan seperti botol, kertas warna, tiga jenis kertas warna, gam dan gunting. Okey, sebelum tu anak-anak kena potong dulu botol ini menjadi dua bahagian. Okey, dah potong. Okey, nanti botol anak-anak akan jadi macam ni tau. Okey, kemudian anak-anak ambil kertas merah dan lekatkan pada sekeliling botol. Okey, sebelum tu gam dulu tau. Okey, gam dan lekatkan kedua-dua belah. Okey, dah siap. Okey, kemudian anak-anak perlu masukkan bahagian kertas yang lebih tu ke dalam botol. Okey, masukkan. Okey, dah siap. Okey, kemas-kemaskan sedikit. Okey, ha, sebelum tu anak-anak kita kena letak tapak dia dulu. Okey, tapak ni teacher dah buat siap-siap, dah bulatkan. Okey, kemudian letakkan. Okey, anak-anak tengok kan ada bahagian yang lebih tu anak-anak boleh potong. Okey, kita potong dulu. Okey, potong-potong dulu. Kemudian dah potong tu anak-anak kemaskan. Kemas-kemaskan mana yang tak kemas tu. Okey, kemudian anak-anak ambil kertas yang kedua yang berwarna hijau. Okey, teacher lipatkan. Ah, macam tu, lipatkan sedikit untuk kita letakkan dekat bahagian bawah tu. Okey, gunting dulu. Okey, lekatkan gam untuk kita lekatkan dekat botol. Ha, anak-anak tengok kan ada bahagian yang lebih tu. Yang tak cukup tu kan? Ah, anak-anak kena potong dua kali. Saiz yang sama. Okey, teacher potong. Okey, kemudian anak-anak perlu tengok juga. Kan dia ada lebih sedikit.
Jadi anak-anak perlu buat sama-sama cukup. Okey. Kita lekatkan dulu. Okey, bahagian yang lebih ni anak-anak gunting. Okey, dah siap bahagian warna hijau. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian warna putih. Putih pun sama, anak-anak kena potong dua saiz yang sama. Okey, dalam 1 cm. Okey, anak-anak potong, okey. Okey, lepas dah potong, anak lekatkan dekat atas bahagian yang berwarna hijau. Okey, dah siap kedua-dua bahagian, hijau dan putih. Okey, seterusnya kita nak buat mata dia. Okey, anak-anak dapatkan kertas dot-dot yang berwarna-warni ni. Okey, kalau teacher letak mata warna biru dan teacher colourkan bahagian anak mata kat dalam. Okey, teacher guna marker pen untuk buatkan biji mata dia. Okey. Anak-anak boleh buat mengikut kreativiti anak-anak tau. Okey, teacher lukis dia punya mulut. Okey, kemudian teacher lukiskan biji. Okey. Ini pun anak-anak boleh mengikut kreativiti anak-anak tau. Anak-anak boleh je pakai dot-dot yang teacher sediakan. Letakkan dot-dot tu di sekeliling botol. Okey, dah siap kita punya bekas pensel. Okey, jom masukkan pensel. Okey, wow. Selamat mencuba anak-anak. Okey anak-anak, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak. Assalamualaikum.